Strong mind discuss ideas. Average mind discuss event. Weak mind discuss people. Akal, pikiran yang kuat, yang dibahas ide, gagasan. Pikiran sedang, pikiran rata-rata, yang dibahas peristiwa. Pikiran yang lemah, usil biasanya, yang dibahas orang. Ayo, mana yang sering kalian bahas? Kalian sering ngomongin orang? Apa ngomongin cerita peristiwa? Tadi ada apa? Tadi saya jalan ada kecelakaan. Kemarin ada apa? Tadi ada pembunuhan. Ada. Ya, kita rata-rata berarti. Tapi strong mind, pikiran yang kuat itu bahas ide-ide, ideal-ideal, gagasan-gagasan untuk kebaikan, untuk perbaikan. Jadi kalau pengin pikiranmu jadi strong ya, ide angkatlah. Kalau kamu orang biasa ya ngomong event. Tapi jangan orang, berarti kamu lemah. Mungkin pernah tak ceritakan ketika Socrates punya rumus triple filter. Jadi suatu ketika ada teman ini logika anti gosip. Kalau ada yang mau gosip pakai teorinya Socrates namanya triple filter. Saringan tiga lapis. Jadi suatu ketika ada temannya datang, Socrates kamu mau tahu enggak? Saya punya kabar baru. Ada orang ngomongin muridmu. Socrates terus, sebelum kamu ngasih kabar, jawab dulu tiga pertanyaanku kan. Biasa Socrates itu gitu. Kalau tiga ini terjawab, oke lah, enggak apa-apa. Pertanyaan pertama, yang kamu omongkan itu benar? Pasti benar apa? Bisa keliru. Ya saya enggak tahu sih, saya kan cuma dapat kabar, dapat informasi, belum tak cek. Oke, yang pertama berarti jawabannya tidak pasti benar. Terus, yang mau kamu omongkan itu hal-hal yang baik apa yang buruk? Katanya temannya, ya yang buruk lah, mana ada sekarang gosip hal yang baik-baik. Mesti ngomong yang jelek-jelek, makanya mau tak ceritain ini padamu. Oke, berarti bukan hal yang baik. Terus yang ketiga, katanya Socrates, kalau 1-2 enggak lulus enggak apa-apa lah, tapi yang ketiga ini harus lulus deh. Yang mau kamu omongkan padaku itu ada gunanya enggak buatku? Nah, katanya temannya, ya menurutku sih enggak terlalu penting sih, ya enggak tahu juga enggak apa-apa. Ya wes, jadi katanya Socrates, berarti yang mau kamu omongkan itu enggak mesti benar, enggak bagus, dan enggak ada gunanya. Ngapain kamu capek-capek cerita? Buang-buang energi, buang-buang waktu. Jadi weak mind, pikiran yang lemah.